Halo Gir, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara memasang stopper pada speedometer. Nah, stopper ini fungsinya untuk menyangga jarum, baik itu KMH, baik itu RPM atau suhu, mungkin BBM, agar tidak terlalu ke bawah atau bablas di bawah angka 0 gitu ya. Jadi dibutuhkan pemasangan stopper biar nantinya itu jarumnya itu pas di angka 0. Dalam pemasangan stopper cukup mudah, jadi stoppernya itu tinggal dimasukkan aja ke bolongan yang di dekat angka 0. Setelah dimasukkan ke bagian bolong di sebelah situ, nantinya di bagian belakang panelnya dibalik aja. Nah, di panel bagian belakangnya itu bisa ditambahkan lem. Lemnya bisa pakai lem G mungkin, bisa juga pakai sedikit plastik steel. Kalau suka yang lebih kuat, bisa juga pakai lem tembak sedikit aja. Yang penting si stoppernya itu nggak goyang gitu. Jadi paten atau kokoh di angka 0. Cukup mudah dalam melakukan pemasangan stopper. Jadi bagi kalian yang membutuhkan tips-tips lainnya seputar custom speedometer, nantinya akan ada di manual book Gear Second Speedometer yang ada di dalam packaging produk Gear Second Speedometer. Nah, di sini udah dilengkapi deskripsi, gambar dan link videonya juga buat mempermudah kalian. Itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.